Assalamualaikum. Jumpa lagi hari ni dengan saya. Saya bawa satu kereta Aston Martin belakang saya ni. Untuk mengetahui semua, kereta Aston Martin ni dalam di kalangan salesman antara brand yang agak mencabar untuk kita jual dan taklah se-famous macam brand-brand yang lain. Contohnya Itali brand, German brand. Cuma Aston Martin ni culture-nya di Malaysia taklah sehebat brand-brand yang kita kenal. Contohnya Lamborghini, Ferrari, Porsche yang antara supercar dan sportcar yang senang kita jual. Cuma Aston Martin ni memang mencabar. Untuk saya personally pun memang mencabar untuk jual Aston Martin ni. Dan sepanjang rekod saya pernah jual sebiji je. Lebih satu dekad saya jual kereta, sebiji je Aston Martin saya pernah jual. Jadi hari ni saya nak cuba kupas, saya nak cuba kongsi apa masalah Aston Martin ni sebenarnya. Adakah sebab design dia, ataupun sebab engine dia, ataupun sebab rupa dia, ataupun sebab brand dia, tak tahu. Contohnya kalau kita sebut Aston Martin, kalau kita balik kampung, kita share dengan orang pun, orang yang tahu je lah tahu. Tapi orang yang tak tahu, contohnya orang-orang yang duduk di luar bandar, dia akan kenal Lamborghini dengan Ferrari sahaja. Tapi bila kita tanya Aston Martin tu apa? Nama orang ke? Nama angka siapa tu? Nama Mak Saleh tu? Jadi hari ni kita feel, saya share. Tengok apa masalah Aston Martin ni sebenarnya. Adakah sebab terlalu mahal? Ataupun dia selalu kalah racing? Jadi kita akan cai kereta ni. Kita akan cai sampai akan datang semua orang ataupun semua salesman boleh jual Aston Martin ni, termasuklah saya. Saya pun masih berusaha juga untuk convince customer ambil Aston Martin ni sehingga ke hari ni. Okey, jadi kita cuba cai, kita feel, kita bawa laju sikit, kita tengok cornering, handling, powertrain, engine, gearbox semua, apa masalah dia sebenarnya. Okey, jadi kan kita masuk kereta lah. Okey, saya nak cerita tentang Aston Martin ni. Macam di awal tadi saya cakap, dia antara yang model yang tak famous di Malaysia ataupun antara yang rare di Malaysia kan. Okey, kalau kita tengok sejarah Aston Martin ataupun saya cerita sikit sejarah ringkas, dia diasaskan pada tahun 1913 oleh Lionel Martin dengan Robert Benford. Okey, dan kereta ni juga sinonim dengan karakter fiction James Bond, dan James Bond pernah menggunakan model DB5. Okey, dan pada tahun 1964 dalam filem Goldfinger. Okay, cuma saya tak faham kenapa Aston Martin ni dia masalah. Sebab saya sendiri pun saya susah untuk jual, untuk convince customer untuk jual Aston Martin ni. Kalau kita tengok yang belakang saya ni model DB11, dia kesudahan daripada model DB9. Dan kereta DB11 ni juga digunakan dalam filem James Bond, kalau tak silap saya. Saya tak ingatlah, ada lah yang dia pakai satu kereta dia guna model DB11 untuk model yang ni lah. Yang untuk belakang saya ni saya nak bagi tahu dekat penonton, dia ada dua type DB11 ataupun dua type of engine yang cuma yang saya bawa hari ni dia model yang V12, bukan V8. Okay, model V12 dan bukan V8, yang cuma yang saya bawa ni adalah V12 5.2 cc. Dan kalau kita tengok cc dan engine dia besar, dan horsepower untuk model V12 adalah 600 horsepower. Dan kalau kita tengok model untuk yang V8 4 liter, dia 610 horsepower kalau tak silap. 630 horsepower untuk model VA. Dan model VA tu adalah dia nak cuba entry, dia adalah entry level untuk join dengan V12. Dan untuk model V8 tu juga, untuk pengetahuan semua, dia adalah engine Mercedes. Mercedes ni semua orang tahu perangai dia. Dia memang suka tunjuk kehebatan dia dekat model-model kereta yang bukan Mercedes. Contohnya dalam Pagani pun ada enjin Mercedes, dalam Aston Martin sendiri pun ada enjin Mercedes. Kalau tak silap saya, enjin kod dia adalah M177. Okey. Jadi ini untuk model DV11 ni, dia enjinnya di depan, bukan di belakang, dan dia bukanlah supercar untuk pengetahuan semua, dan juga bukan sport car, dia adalah GT touring car. Okey, bukan untuk kau nak race. Kalau kau nak race, memang dia taklah laju sangat, sebab 0 to 100 dia untuk V12 3.8 second, kalau untuk V8 3.6 second. Dia ada 8 kelajuan dan V12 twin turbo engine. Okey, untuk dalam saya ni. Cuma dia kalau tanya, untuk Aston Martin ni kalau tanya pandangan saya secara peribadi, dia sesuai ataupun dikenali dengan imej yang prestige, corporate, pakai suit, elegant dan sesuai sangat dengan karakter fiction James Bond tu tersebut. Okey. Chai. Okey. Okey, sekarang ni saya nak bagi pandangan saya secara personal tentang design untuk Aston Martin ni. Kalau kita sekali pandang, siapa yang familiar tentang model Aston Martin 177, dia seolah-olah macam celupan daripada design tersebut. Tapi 177 yang production dulu sebelum
DB11. Jadi kalau kita tengok dia punya lampu halus dan dia punya belakang, dan dia terkenal dengan sloping roof, dia macam slope macam ni. Dan belakang dia kalau kita letak side by side dengan 177 model, dia seolah-olah macam adik-beradik ataupun adik kembar, ataupun orang kata kembar. Cuma model dia dah lebih light, nampak lebih sporty, dan ada shoulder dekat sini kalau kita tengok. Sedangkan dia punya airflow daripada bonnet akan terus ke belakang dan akan keluar di sini. Ya, nanti saya akan boleh buka dia punya boot, dia punya trunk belakang ni untuk tengok dia punya airflow yang akan keluar melalui spoiler ni. Okey, itu untuk dia punya design. Kalau tanya saya, design dia dan kereta ni saya boleh kategorikan dia antara long wheelbase, dia bukan short wheelbase. Dan design dia juga, dia bukanlah ikut G-force, bukan macam kalau kita tengok Ferrari, Lamborghini, semua design dia dah downforce. Cuma Aston Martin dia maintain dengan GT design, touring design, dia taklah nampak untuk speed. Dan dia nampak sangat elegan, prestige dan style. Ha? Kalau orang pakai Aston Martin ni biasa diimagekan dengan yang pakai suit, pakai coat, pakai tie. Kan? Bila James Bond, bila Aston Martin, orang akan kenal, automatically orang akan tahu dia sinonim dengan karakter James Bond tu sendiri. Okay, kalau kita tengok dari tepi ni, kalau tanya saya personally, dia panjang. Sebab tu saya panggil dia long wheelbase. Okay, dan dia tak ada frame di sini. Kan? Dia still frameless dekat dia punya cermin. Dan sini ada logo dia, V12 engine, dia punya kebanggaan. Dan kalau kita tengok tayar dia pun, sebenarnya Aston Martin yang saya bawa ni, dia special made for DB11. Sebab apa? Dia Bridgestone, dia ada dia ada S007. Ini adalah kod James Bond. James Bond, bukan James Bond, James Bond. Kang saya sebut salah pula kan. Dan dia punya disc besar macam ni, kuning. Dan daripada tepi kalau kita tengok pun dia panjang, dia nampak light dan dia nampak sangat ganas sebenarnya. Dia ganas tapi dia light. Macam mana nak cakap tu? Kan? Itu untuk saya punya pandangan secara peribadi lah. Dia sebab dia punya ni yang buat cantik di sini. Dan di sini juga ada airflow dia juga untuk masuk dekat dalam dekat apa ni? Ni orang panggil apa? Lohong lah. Lohong ni untuk masuk dalam ni kan. Okey, kita nak tunjuk perbezaan antara V8 dan V12. Dia punya hood depan ni. Untuk V12 dia ada 4 intake dekat depan. Okey kan? Dan style dia untuk bonet depan, untuk hood depan ni dia buka dia ke arah sini. Kejap lagi saya akan buka. Dan yang paling kelakar sekali Aston Martin ni dia sinonim atau maintain dengan design ni, saya tak tahu dia nak ambil sempena dia inspired by apa, dia macam bengkok pula kan. Kalau kita tengok compare dengan yang khususnya Lamborghini, dia suka tajam-tajam punya style, cutting edge. Cuma ni dia macam pelik sikit, dan depan dia, dia takkan buat yang jenis tajam ataupun dia panggil G-force ke downforce ke, dia akan tetap flat face macam ni. Dia akan tetap flat face dan ada garis-garis. Itu daripada dulu Aston Martin sehingga kini, daripada DB5 sampai DB11 sama. Kan, kalau ada rezeki boleh review DB10, tapi tak ada kat Malaysia pasal dia limited production. Okey, kalau tanya saya, tengok besar ni. Kalau saya buat macam ni, dia ya. Dia kira satu depa lah orang panggil, nampak besar ni. Jadi enjin dia memang besar lah ke depan. Saya cuba buka dia punya enjin. Okey, lupa kan, kereta British ni dia memang belah kiri lah. Tu salah satu sebab lah. Nanti saya check balik. Sekejap, dia tarik ya. Okey, kita tengok Aston Martin ni dia design hood depan dia memang macam racing style. Dia buka daripada sini, dia macam ada style lah. Kalau kita tengok bonet dia pun besar. Yang tadi saya ukur sedapa ni kan, nak angkat seorang pun tak, memang tak lalu lah. Okay, ini keadaan enjin dia ataupun keadaan enjin dia lah. Dan enjin dia macam Mercedes yang selalunya ada signature ataupun Nissan GTR yang ada signature engine dekat sini. Kalau kita tengok nama di sini adalah Thomas Burns. Nama Mat Saleh ada dekat situ. Dan kedudukan enjin dia kemas dan besar dan panjang ke depan sebenarnya kan. Dan kalau yang saya cerita dekat hood tadi ada intake dia, sini dia adalah dia punya kompilasi intake dia ke apa ke. Dan hood depan ni dia friendly. Kalau kita tengok bila terbuka, lampu dia tinggal kan. Takkan nak sekali dengan lampu tak, habis tercabut lampu. Jadi kalau kita tutup, kita tak perlu slam hood ni. Kita just dropkan dia je. So dia ada soft close, tapi yang ni dia tak soft close pula. So dia akan lock sendiri. Okay kan, tapi tak ada, itu bukan rosak, itu technical error je. So ini keadaan engine, kedudukan engine dia lah. Okay, satu lagi saya nak beritahu info tentang DB11 ni. Dia tak photogenic. Dia di dalam image digital, dia tak cantik.
Tapi kalau kita tengok live, secara live dengan mata sendiri, dia memang ada satu benda yang memukau lah, cantik, yang boleh buat kita rasa nak beli kereta tu dan kita nak tahu lagi kereta tu. Dan kereta dia sebenarnya besar dan panjang untuk Aston Martin DB11 series ni. Okey kan? Siapa yang beli DB11 ni ataupun Aston Martin ni adalah orang yang lain pada yang lain, dia tak common, saya boleh sifatkan dia luar biasa lah. Sebab dia pilih untuk beli Aston Martin, bukanlah Italian brand ataupun German brand. Jadi kan kita feel kereta ni, kita bagi pandangan sikit secara peribadi, apa masalah dia sebenarnya. Kalau tanya saya personally, secara jujurnya saya suka Aston Martin, tapi saya suka DBS ataupun Vanquish. Itu saya punya personal. Orang tak boleh ikut, saya tak suka ikut series yang ada number. Saya suka DBS dan juga Vanquish. Dia macam style. Itu saya punya personal opinion lah. Siapa nak tiru boleh lah. Siapa tak nak tiru boleh main series yang macam ni lah, untuk minat kepada DB11 ni. Dan tayar dia sendiri pun, saya ulang balik, ada kod 007. Jadi bila kita pakai, kita adalah pride. Okay, kereta ni inspired by James Bond, inspired by sejarah James Bond yang digunakan untuk hari ni. Okay, jadi kita cut kat sini.